Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas soal LKPD 5 nomor 4. Jadi dari soal ini perbandingannya yaitu 0,16, 0,48 dan 0,35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Deni Entra. Ya, mukanya mana sih? Keluarin dong. Pakai baju bebas boleh. Ibu ngomong sama ini. Oh, dulu. Ya. Kalau someone itu intra ya? Oke. Kedengaran suara Ibu? Ya? Oke. Ya. Saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu bersama teman-teman kalian ya. Harusnya di Bali kali ya, Ibu duduk di situ ya. Ya. Oke. Kalau ini oke, ya. Mohon maaf ya Putri Sahlan tadi salah ya. Oke, sudah masuk ya Putri ya. Oke. Hari ini kita akan membahas LKPD Evolusi 5 ya. Karena bingung ya, Ibu belum pernah nih pakai gimit ya. Kalau untuk ini bisa enggak ya kira-kira kita lihat Ibu share screen. Ya, coba ya. Silakan kalian masing-masing mencatat ya yang ada di LKPD Evolusi 5. Ya. Atau saya coba apa sudah dilihat belum ya? Belum kan? Ya. Kalau ya, saya terangin aja dulu ya. Coba saya share screen. Share screen-nya ini your entry window tab. Nah. Oke. Okay. Ya, sebelum kalian mengerjakan kelihatan enggak share screen Ibu kelihatan? Ya. Iya, yang keras kelihatan ya. Oke. Okay. Sip, jadi Ibu buka dulu LKPD-nya. Kelihatan LKPD-nya? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan. Kalau mau ngetik-ngetik pakai Google Doc ya? Iya, Bu. Google Docs. Google Docs. Oke, kelihatan Google Doc-nya? Oke, jadi Ibu jelasin dulu ya apa itu hukum Hardy-Weinberg di sini aja. Nah, jadi hukum Hardy-Weinberg itu ya gampangannya apa? Ada rumus ya di mana populasinya syarat itu harus besar ya. Kemudian rumusnya gen yang normal itu hurufnya besar, gen yang penyakitan gitu ya, yang kelainan itu hurufnya kecil. Misalnya gini, kita mau ngambil untuk normal ya. Normal itu A ya untuk albino ya. Kemudian yang albino ya, albino itu dia A kecil ya. Nah, hukum Hardy-Weinberg itu menyatakan A besar ditambah dengan A kecil itu sama dengan 1. Jelas? Jelas nggak? Halo? Jelas? Oke, sip. Nah, kalau misalnya kita langsung ke soal ya. Misalnya ini. Nah, kalau misalnya ini tentang nomor 1 ya. Nomor 1 itu pahitnya petisi.
Jadi populasi X itu diketahui 36% orang tidak dapat merasakan pahitnya PTC. Yang dapat merasakan itu T besar. Ya, jadi kita bisa tulis di sini ya. Nah, ini T besar itu yang normal kan? Ya, yang normal. Bentar. Ya, oke. Okay. Nah. Jadi berantakan ya. Ya, T besar itu yang normal. Ya, T besar itu yang normal. Kemudian T kecil. Nanti kalau Google Doc berarti ini ya. Kela, nanti semuanya ketulis ya, bener nggak? Halo? Iya Bu. Semuanya sih? Oh enggak? Oh enggak? Oh jadi bisa dihapus ya? Oke sip. Berarti T besar normal, T kecil itu berarti yang tidak merasakan pahit ya, yang non-PTC, non-PTC. Oke. Nah, kemudian kalau itu yang diketahui apa ini nomor satu? Apa? Tidak dapat merasakan pahitnya 36%. Berarti T kecil, ya, T kecil ya. Nah, kalau yang ini Ibu kembali ke sini dulu, lupa nih. Ya. Nah. Kalau ini artinya kalau kulit normal ini ya, saya kembali ke yang albino, kulit normal itu ada A besar yang homozigot ya. Kemudian ada yang apa? Heterozigot ya kan? Ya, A besar, A kecil. Nah, yang albino itu pasti rumusnya kan A kecil gitu kan. Nah, ini kalau kita ngelihat persamaan itu loh, A plus A dikuadratkan ya, itu nanti kan akan menghasilkan apa? Ini loh, yang persamaan kayak gini nih, matematika nih. Nah, sama dengan 1 berarti akan menghasilkan A kuadrat, terus ditambah apa? 2 A besar A kecil ditambah A kecil sama dengan 1. Ya, jelas ya. Jadi kalau misalnya ditanya ini kulit apa? Kulit heterozigot berarti rumusnya apa? A2, A besar, A kecil. Oke, biar kita nggak bingung, kita cari yang albino deh. Nah ini nih, albino ya. Nomor, nah, nomor ini, nomor nomor 3 misalnya ya, nomor 3. Bentar, nomor 3. Nah, nomor 3. Ya, nomor 3 ini albino ya. Diketahui presentasi orang normal tidak albino dalam suatu populasi penduduk adalah 64%. Jadi ini yang diketahui A besar ya dengan A besar A kecil itu sama dengan 64%. Berarti yang albino A kecil berapa? 100% dikurangi 64% ya kan, sama dengan berapa? 36% ya kan? 36%. Nah, kita mau cari A kecilnya. Berarti A kecil atau A kuadrat ya sama dengan 0,36, betul kan? Nah, berarti A kecilnya sama dengan berapa? 0, berapa akar dari 0,36? Akar dari 0,36 0,6 ya, 0,6. Oke. Nah, kita akan masuk rumusnya. Rumus hukum Hardy-Weinberg di mana A besar ditambah dengan A kecil sama dengan 1. Maka A besarnya sama dengan berapa? 1 dikurangi 0,6. Berarti sama dengan 0,4. Ketemu ya. Oke. Nah, yang kita lihat ini kan perbandingan A besar, A besar A kecil, A kecil A kecil. Ya udah tinggal dihitung. Kalau A besar berarti rumusnya apa? A kali A gitu kan. Berarti 0,4 kali 0,4 sama dengan 0,16. Kemudian yang A besar A kecil ini sama dengan 2. Jangan lupa kalau heterozigot ditambah 2 ya. 2 kali 0,4 kali 0, A kecilnya berapa? 0,6, berarti sama dengan berapa?
0,48, betul ya. Kemudian yang A kecil berarti sama dengan tadi udah ketemu 0,36. Jadi jawabannya adalah di sini jawabannya apa? Berapa A besar A besar? 0,16 berbanding 0,48 berbanding 0,36. Oke, jelas nggak? Jelas, Bu. Oke, sip. Nah, kalau yang PTC tadi berarti bisa mengerjakannya karena sama ya. Nah, yang berbeda itu yang ini, yang golongan darah. Nah, kita perhatikan. Golongan darah ya, untuk golongan darah di sini Bu tulis ya, golongan darah ABO ya, golongan darah ya. Nah, golongan darah itu kan ada golongan darah A ya. Dia kita tahu dia ada heterozigot sama homozigot ya. Saya tulis kayak gini ya, IA ya dengan apa? IA IO gitu ya. Nah, golongan darah ABO kita harus tahu, kita harus pakai P kecilnya itu sama dengan IA ya. Kemudian Q kecilnya adalah sama dengan IB. Oke, kemudian nah ada tiga ya, kalau tadi kan cuma dua, sekarang tiga. R kecil sama dengan IO gitu ya. Nah, kalau golongan darah A, maka karena IA berarti rumusnya apa? IA itu tadi apa? P kan? Berarti rumusnya P kali P ya, atau P kuadrat. Ibu tulis kayak gini aja ya, P kuadrat. Jelas? Jelas ya? Oke. Berarti kalau yang heterozigot beda. Heterozigot berarti duanya di depan, bukan kuadrat. Dua, IA-nya itu P, IO-nya itu apa? R gitu. Jadi 2PR. Jelas? Oke. Sekarang kita lihat yang golongan darah B coba. Golongan darah B berarti ada dua. Apa? IB dengan IB berarti rumusnya apa? Q kali Q, Q kuadrat, betul. Kemudian dan yang heterozigot berarti IB IO berarti rumusnya 2 Q R, betul. Nah, sekarang kalau yang golongan darah AB, golongan darah AB berarti rumus ini kan AB itu apa? I A IB berarti rumusnya 2 P sama Q. Pinter. Kalau golongan darah O berarti cuma satu kan? O berarti IO IO berarti berapa? R kali R. Pinter. R kuadrat. Pinter. Jelas? Oke. Sekarang kalau di soal nih ya, yang diketahui itu adalah golongan darah O-nya 25. Golongan darah O ya itu 25 per 100. Ya, kan 100 anak ya, berarti sama dengan 0,25. Oke? Berarti kalau O itu apa rumusnya? R kuadrat sama dengan 0,25. Berarti R-nya berapa? Akar dari 0,25? 0,5. Pintar, 0,5. Oke, sip. Nah, kita pakai golongan darah A ditambah golongan darah A ditambah A ditambah O. Oke, sama dengan A-nya itu berapa tadi? 25. O-nya itu kalau di soal 24 ya, dibaginya 100 ya. Ini maksudnya 25-nya juga dibagi 100 gitu ya. Oke. Nah, nanti golongan darah A itu rumusnya apa tadi? A itu kan ada dua kan, P kuadrat ditambah apa? 2PR, ngerti gak? Oke, berarti kalau yang O ditambah apa? R kuadrat. Oke, sama dengan 25 tambah 24 berapa? 49 dibagi 100 berarti 0,49, betul? Oke. Nah, P kuadrat plus 2PR plus R kuadrat itu sama dengan apa? Kalau di kuadrat kan, di apa sih namanya persamaan gini nih namanya apa?
plus R dikuadratin. Sama nggak? Bukan angka 2 ya, tapi dikuadratin ya itu ya. Sama dengan 0,49. Berarti P plus R sama dengan berapa? Akar dari 0,49? 0,7. Oke, ketemu. Berarti P sama dengan 0,7 dikurangi R. R-nya berapa? 0,5. Oke, berarti sama dengan 0,2. Oke. Nah, masuk ke rumus ya, masuk ke rumus di sini. Ya, hukum Hardy-Weinberg saya tulis di sini deh. Di sini aja enggak apa-apa ya. Bentar. Hukum Hardy-Weinberg ya menyatakan bahwa P plus Q plus R sama dengan 1. Maka P-nya berapa? 0,2 ditambah Q-nya belum ketemu ya. Q-nya belum ketemu, R-nya berapa? 0,5 sama dengan 1. Berarti Q-nya berapa? Q sama dengan 1 dikurangi 0,7 ya. Sama dengan berapa? 0,3. Oke. Berarti yang nomor ini ya. Yang nomor ini mana tadi ini? Berarti bisa dijawab I A sama dengan 0, berapa tadi? IA itu P ya, 0,7 ya. Oke, kemudian IB itu Q sama dengan 0,3. IA-nya berapa sih? 0,2 ya, salah, sorry. 0,2. Terus IB-nya 0,3 dan IO-nya adalah 0,5. 0,5. Oke. Nah, untuk yang ikutan Google Meet nanti tenang aja, yang di sini lagi nulis nanti tinggal upload foto yang ada di sini. Ya. Oke, iyalah. Ya kan kalian udah modal ya kuota. Jelas enggak? Jelas enggak? Jelas ya. Oke, sip ya. Saya yang lainnya bisa nanti dibaca sendiri di itu bisa? Bisa ya? Oke, soalnya saya ibu belum bisa blended banget ya, nggak ngerti caranya gitu. Ibu stop share ya. Oke, ini teh bisa dihapus kali ya? Takutnya ini ya, takutnya nggak sih? Apa ini ya, Ando ya? Kebanyakan. Kalau Ando semua itu apa? Kontrol apa? Halo? Kurang tahu ya. Masa diginiin semua ya? Atau ini ya, dihapus gini aja ya? Manual aja, takutnya nanti ngaruh ke ini enggak sih? Oke, nah ini ibu hapus aja. Bisa kebayang ya, itu adalah hukum Hardy-Weinberg ya. Ya, nanti kita, kalian nulis di mana? Ibu lupa bagi kertas, sudah ada kertas? Kertas lembar udah? Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya, bentar ya. Ibu pusing kalau dibagi-bagi ini ya. Oh benar. Entahlah ya. Iya, takdir. Ya, oke, berarti ibu sudah ya stop sharing. Oke. Ya. Berapa orang ini yang ikut Google Meet? 10 sama ibu 10 ya. Iya. Iya. Sarah bisa ditulis ya siapa aja nanti yang ikut Google Meet? Iya, Bu. Oke, sip. Coba dong ini kalau mana Google apa ahli Google Meet mana? Vi, ini kalau pengen semuanya ada gimana ini penampakannya? Biasa kita mau foto. Maksudnya semuanya kan ada nih, dua order yang semua gitu, yang lebar.
yang lebar, full screen gitu. Iya, ya gitu maksudnya Ibu Teh. Ini mah yang dari Google ya, Bu? Dari ID Google. Enggak Google. Iya, ya maksudnya dari link gitu. Dari link. Oh, gitu ya. Oh, tapi ininya enggak bisa ya? Enggak bisa kecil-kecil. Enggak bisa. Ini, oh, jadi ini yang kedua mana? Enggak bisa ya? Enggak bisa. Ini emang udah begini gitu. Apa kayak gini ya? Jadi, iya, bagusan enggak, zoom maksudnya kan kalau misalkan ini kan enggak to order gitu ya. Iya. To order kan berarti ada dua lagi. Iya, enggak bisa gitu. Oh, kalau terkecuali kalau ininya buka. Apa sih namanya? Oh, ini muka. Ya buka ini gitu. Buka ya. Oh, gitu. Oh, ya, sip. Tapi enggak jadi masalah sih. Oke. Okay. Thank you ya, berarti gak ada halaman 1-2 gitu ya? Iya. Thank you. No problem. Ya. Sip, kita foto dulu ya. Nanti kalian udahan, biar yang di sini kita presentasi. Nanti presentasinya Ibu apa sih, share ya. Oke. Kita foto dulu deh ya. Oke ya. Nanti lagi kalian gak usah pakai baju seragam, gak apa-apa sih kayaknya. Soalnya cuma berapa menit. Abis ini nge-zoom lagi, nge-zoom Google Meet lagi gak? Ya, nggak tahu. Belum. Oh, nggak tahu ya. Sama siapa? Oh, iya. Mami kalian ya. Oke. Okay. Okay. Itu yang dua order teh siapa sih putrinya? Yang M nya siapa nih M? Bisa muncul. Oke, okay, muncul. Kita foto ya. Fotonya. Mulai ya. Itu nggak kelihatan Siti Nurjana, kelihatan jempolnya doang. Ya, kalian pengen lihat teman kalian, kesini kali lihat ya. Hai. Ya. Sudah ya. Ayah si Eden di aja. Kita foto ya, foto bareng. Tapi gimana cara fotonya ya? Kita mau foto bareng. Mana cara fotonya? Ini ya. Berdiri deh. Kalian berdiri. Oke. Yang penting foto gitu. Oke. Gelap ya. Enje. Ada yang dari sana. Sebentar ya dari sini. Halo Enje. Enje. Ngomong dong. Aduh, saya kan ngopi itu sopan. Ron. Ini si aja. Hai, mana ini kosong-kosong ini? Berdiri dong. Ah, ya bicara ke ibu ah. Ya, nah, gitu. Hai, itu ketinggalan nih. Enggak apa-apa, full screen ya. Satu, gantian nanti. Satu, dua, tiga. Mana tangannya? Enggak usah deh. Satu, dua, tiga. Nah, udah gitu ya. Sebentar ya. Amatiran banget. Ini keluar dari ini gimana nih? Mau ke WA? Oh, WA belum ya? Belum, Bu. Belum ya. Jadi gimana dong? Harus kemana ya? Kesini aja bisa nggak sih? Nyimpan di sini? Nyimpan di situ nggak bisa. Tadi. Oh nggak bisa. Nggak buka WA? Nggak buka. Gimana dong? Buka dulu berarti? Buka dulu, Bu. Oh gitu ya. Bentar ya, sabar ya. Udah siap presentasi belum? Udah, belum. Belum. Gak usah presentasi ya, pura-pura ngomong. Mana sih IPA 6 teh, mana sih? IPA 6. 12 pakai Romawi. Oh, pakai Romawi. Oh, ini ya. Ya. Biar kita kelihatan belajar gitu. Iya, betul. Blended ya. Oke. Okay. Foto lagi ya. Yeah. Ini mana? Mana sih? Ini ya, di sini ya. Oke. Okay. Ayo, kita foto. Sini, foto. Sok, baru tuh sok. Satu. Gina menipang payung. Ya. Ya, si Kaisa cuma tangannya doang. Oke, okay, thank you. Bentar, kita cari. Nah, sekarang yang meet. Oke, okay, tanpa mereka. Biarin kalau ada yang di sini biarin. Ya. Nah ya, siap ya. Satu, mana sih kok ibu kayak gini?
Satu, dua, tiga. Gelap ibu melawan ini cahaya. Oke, biasa pamer, pamer. Ya. Oke, sudah ya. Ibu harus lumayan 15 menit buat yang di sini, oke. Thank you ya atas partisipasinya, oke. Tetap jaga kesehatan, gak usah sedih. Nanti gantian kalian di sini. Ya, tenang aja, kalian nanti tinggal menunggu kerjaan yang di sini, ya. Kemudian kalau bisa tolong buka video ibu yang pembahasan LKPD Evolusi 5 ya. Oke, salah satunya nanti akan jadi soal di ujian sekolah mungkin. Oke? Ya, tapi pilihan ganda ya. Jadi kalian hafalkan saja jawabannya. Saya minta maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you. Dadah. Thank you. Yo. Sudah ya, ibu. Ibu tutup ya. Dah. Atau kalian mau lihat? Gak apa-apa. Mau lihat?